Dek zaman perjuang detang tak delang ketinting detang keling anak lanang pian tak open nih saiki onong cari newus menang detang tak keturutan yang ninggal janji ning saiki kita juga aja lali ngomong cepet-cepet nang guno tak silit capek tak cadongi sekojak yen mendung tak silih capek gunung iki lo munas ngobori baduk wong sak Indonesia iki temane seiya sekata ta guyub rukun gotong royong wawainda NKRI wawainda waras aman wasis anggun indah damai ayo. Ini masih kemalingan. Wah, ulangi lagi. Ulangi lagi. Sili capek gunung. Sokoro bisa nyawang. Gunung bisa hati kerja. Ini ora ilang. Banyak wadah. Lara, apa? Yeay! Lidruk, mas, lidruk. Lidruk. Surabaya. Surabaya. Ini loh, ini Tarsan. Oh. Apa enak? Nah, ada kerannya di situ. Nah, caping gunung ke sono tarsannya. Gini. Dibantu kakek dan remaja pengangguran buat sapana gajah. Saya jadi pawangnya untuk teladan anak bangsa ya toh. Santai ya Mas enaknya. Udah juga capek gunung tadi seger. Iya, kalau di sini sudah hilang segala macam apa namanya kianat. Adanya sumpun gembira ria diputer-puter. Yo. Sini atau di kangkang sana supaya kayu-kayu kena semua gimana? Ini taman monyet ya, Mbah? Namanya ya Taman Wisata ini penelitian konservasi. Dan nanti diputer-puter ya, saya menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran singkat dan padat. Ini taman ini monyet-monyet senang kesini ya, Pak? Pokoknya kalau kita panggil datang semua, yang penting ada makanannya. Ciri khas nanas. Jadi diharapkan kalau ada pengunjung ke sini jangan lupa membawa nanas. Yo kalau ada. Ya, ya. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Artinya lupa, kalau nanas itu monyet-monyet di sini senang memang ya, Mbah. Iya. Kalau lain-lainnya tanaman yang kita tanam uji coba ini enggak ada yang digang. Jadi berkawan sama monyet, Mbah. Oh, saya ini kira-kira sudah plus monyet, bukan enggak sebagai monyet. Enggak apa-apa. Mbahnya ya, Pak. Jadi, gimana Mas kalau saya menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran khusus untuk yuk babi-babi atau mas-mas ceritanya menyampaikan apa kreativitas kita. Monggo. Dengan keluarga masyarakat. Dekat situ. Di seluruh wilayah NKRI.
yang kami muliakan dan yang kami hormati. Saya mengucapkan salam nasional dengan ucapan dengan hormat, mohon dijawab. Puji Tuhan Yang Maha Esa saling menghormati. Saya menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran singkat dan padat. Nama saya Kakek Glimbung Jengkel, Mbah Glimbung Jengkel. Jadi menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran, saya di sini ini sekelumit membangun taman inti, taman wisata inti penelitian konservasi atau renovasi. Yang kita konservasi bukan alam semesta ini, berserta manusianya. Di waktu muda saya kecil dijajah Belanda, jajah Jepang. Sekarang yang jajah kok bangsanya menteri. Nah sekarang Kakek Glimbung ini susah menjadi pawang kera. Habis jadi pawang kera, di sini ini daerah konservasi ada gajahnya. Menurut pegawai konservasi misi ada 40 gajah lebih. Jadi habis jadi pawang kera, kakeknya ini ingin jadi pawang gajah untuk teladan anak bangsa. Anak bangsa kita ini, remaja kita, remaja itu sekarang apa? Milenial, Mas Yo. Jadi supaya hidup mandiri yang cerah dan membangun negara yang megah, tingkatkan kreativitasnya. Gitu loh. Lah apa? Ya masa terus namanya yang sudah kita temuin konservasi ini, hutan belukar belantara di lorong dikasih meranti dan jelutung, apa yo hidup. Jadi gajah ini dibuatkan sapana. Jadi mohon bantuannya kepada pemerintah terkait dari kepala desa, camat, bupati, gubernur sampai presiden, para menterinya. Dibantulah remaja-remaja kita yang duduk di sini membuat ororo kalau orang Jawa, kalau nasional sapana ya Mas ya. Sapana untuk gajah-gajah ini supaya manunggal dengan manusia, modelnya kerbau sapi. Dengan manusia ditambah juga nanti. Menurut konservasi lokasi di sini ini untuk gajah itu 8.500 hektar. Jadi yang separuh dibuat ororo sapana. Gajah jeliku-jeliku ditambah kerbau sapi, kambing, pitik. Pitik itu apa? Ayam. Segala macam ada di situ. Jadi sangat mohon bantuannya kepada pemerintah terkait, remaja-remaja grup ini. Mudah-mudahan lantaran dari Mas Sumek. Namanya Mas? TJ. Kalau saya penak aja Glimbung Jengkel, Mbah Glimbung. Ini ada perpanjangannya, namanya satu gudang. Mbah Glimbung pasrah indah. Mbah membangun buana amanat handal. Per huruf Glimbung gunakan langsung ilmu membangun bangsa untuk negara gigi gemilang. Pasrah pemberantas angkara sangat rasional, amanah harum. Indah iman nasional dasar amanat handal harmonis. Kok menteri kok jajah rakyatnya ya toh? Nah, yang heran itu pajak kepala itu loh, bilangnya lu apa Setia Novanto kepala berapa? Kepala glokar. Orang tua glokar ya enggak apa. Kepala dewan korupsi pajak kepala ini dipajekin lo. KTP itu kan pajak kepala dilalap di layar kaca TV, apa TV itu bohong? Kalau TV bohong bacok. Agama itu adalah menteri korupsi ya toh. Premanisme dan itu penodaan penistaan agama. Mengkaji fakta yang ada, siapa yang buat satelit, bapak yang buat pesawat dan sebagainya, makanannya apa, bahasanya apa, agamanya apa. Kok bisa mikir sampai segitu? Kalau Indonesia ini kebanyakan bersabda, matilah kaum. Namanya korupsi kan gitu ya Mas ya. Maka namanya Mbah Glimbung ini merintis sekelumit taman wisata inti penelitian konservasi renovasi. Jadi yang kita renovasi itu bukan apa hutan belukar melulu, remaja-remaja kita ini kita renovasi. Aktivitas hidup mandiri untuk membangun negara yang ya lah itu.
mau wujudkan. Wah, Mbak, kalau kita ceritakan satu hari nggak habis. Mau wujudkan Indonesia Adijaya, ya? NKRI Adijaya, negaraku. Apa negaraku NKRI? Lebih swasembada sandang pangan, negaraku NKRI. Sebagai kota kerajaan kelautanku NKRI. Sebagai capung penerbangan angkasaku, negaraku NKRI. Sebagai pariwisata internasional, negaraku NKRI. Bila itu lo lima tema, tol yo lima atau P5. Namanya P5 arti luas, arti luas, banyak yang belum tahu. Kita ingin mewujudkan 100% NKRI merdeka. Sudah tahu belum, Mbak, NKRI 100% merdeka? Belum. Mbak, ini di anu ada yang mendanai enggak, Mbak? Nol total. Makanan saya cuman gatot itu gaplek, dikum, direndam, kita rebus itu satu krio kalau mau di dapur belakang itu. Gatot namanya, ternyata macul ya. Dari pertama sampai ujung sini ini berapa eksavator Indonesia. Gatot itu ubi kayu, dijemur panas, jemur hujan. Kalau sudah hitam sebagai aspal, kita rendam di air, kita rebus, kita makan. Kopit gak mau kita tawarkan. Pit, makanlah saya. Gak mau kamu makan gatot, bilangnya. Kopit itu gak mau. Ya, daripada saya hidup sengsara ini merasa bingung. Jadi, pit ini loh, makanlah. Pahit. Gatotnya pahit. Gatot. Ya, ini Mbak, susah. Jadi kita. Kopit gak cerdas karena gatotnya pahit. Jim ya gitu. Lah ini kan bilangnya orang-orang ringin ini tempat jim setan dulu. Tetek mungkin. Panganan iki lo kakek Endruwo gak mau pahit. Ya toh? Iya, iya. Nah itulah. Ini 4 bulan ya, Kak ya? 4 bulan kurang lebih. Mm-hmm. Ya sekali masuk kan nanam itu terus. Mm-hmm. Ya, coba macul dari sana sampai sini berapa? Atau Sapator Indonesia. Itu rencana mau kita buatkan pintu mas untuk ikan masuk nanti supaya kena di sini ya, tempatnya di belakang itu untuk penampungan dan sebagainya. Melok nak kembangi turi bentar. Sekowajah tak pangan sore. Lah gitu tak ada tang. Gak berdiri lemas wong alok-alok sandang pangan. Aku lak golek di. Tang di tak tang di tak. Kelip-kelip lo dek. Nak genine rokok manggang pitik kari balung bujange cilik lodhek aja wani wong wedo ora duwe duit dicaluk sarung tak ni tak tidak tak ni tarik tak ni tarik tak ni plak dentok blak tang kelip lo dek lak genine kunang isih peteng gak bisa mlaku gadis cilik lo dek aja wani wong lanang lamun meteng sapa sing ndaku ndiri tak ndiri tang tak eta plang dentung dentak drang ndih tang tak tang ndih tang me
melu aku. Tak turuti sak sejane iki. Manuta ya cahayu. Cahayu kedek, kon manut yo gelem. Aku suki bondo bandu bandat. Suki bandat lo mas. Apa ya gelem? Bandatku tambang ama. Lulu. 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 Tentang. 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 Una eko dadak. Nesu Brambang sak sen limo nek berjuang Papui negara tak dini dah nintang-nintang dah singkat-singkat ayo iya kesuai putah ayo sendenok moblok melu aku tak jak ninggat, tindong, tak ninggat. Pirah seni kok. Pirah seni. Lodrok.